rekor-rekor paling suwe sama nih patang dino ki, Mbak? Pernah sampai seminggu sih, seminggu juga nggak turu, tapi aku cerita ini transparan ora apa ya, maksudnya ora ditiru itu 12 tahun yang lalu. Terus seminggu gue orang tuh mangan, berarti mangan kesel terus main meneng, mangan kesel terus main meneng. Jadi gue cepak makanan, roti, kayak keratin deng, apa ngono gue cepak. Tapi yo rea kelon. Tapi yo. Tapi enak kan? Yo enak enemen pol. Metu gak kerok. Metu gak kerasa. Pokoknya sampai metu angin tok. Pokoknya panggah enak gitu. Jadi eh. Yo kok kena neper metu angin kan leren sedilo mangan kan bu podo metu meneh. Pokoknya iki enak tok. Iya. Mbuh adewe metu kowe emang gak kerasa. Lek pomo bengkong nyamping wis ngrasakne wis lha bojoku iki bengkong nyamping ngene gantol-gantol rea guyu. Jadi ya seperti iku. Tapi ya iku bahayane kuwi, jadi aku koyo wedi dhewe. Ya dhisik aku jekan jek rada muda kayak pengalaman urung tak pengalaman ya aku duwe pengalaman. Terus aku ngerti puwinter iki saat umur 35 urung. Terus maksudnya sadarku terus intine iki wah iki di dalam bahaya ngene-ngene intine iki pinterku sepinter-pinternya iku umur 35. Jadi saat umur 35 sampai saiki iki jadine aku antisipasi kuwi. Tapi sampean ora ana ora main anak. Rea rom, belum pernah iso ubah-ubah nang jero nang enak-enak banget iki. Piye maksudnya piye? Sampai orang tahu anak mungkin sih ini enggak tahu aku tapi lek tapi lek kepleset nang kono tahu ya kuwi karo bojoku kuwi tahu kepleset nang rono beh larane rambuh luar kuwi padahal nggak doping yo enggak nggak doping beh kaya ngopo jan ya mungkin ya mungkin manu e cilik mungkin ya loro ora tak sepiro soalnya bojoku ki manu e kan bengkong tur gedhi. 15 cm. Lek dawane sih ndak sih. Cuma e paling ya lek dawane standar 14. Tapi lek dhek kan bengkong kan gantol-gantol to dadine kan loro. Dhek metekel lo model e iki jadine bengkong e ngiwo kok nengen. Piye rodok nyamping ngono piye mbuh ngiwo mbuh ngiwo enggak eling aku enggak tek ngiwo biasane bana ngiwo ngiwo kuwi bingung kuwi ngiwo bojoku wange metekel lho dadine gek wonge hiper ya yo wis ngono kuwi mau jadi loro jadi wong bar petang dino kuwi mesti rasane kaya abuh kok ini seumpama videoku viral wonge ndelok ngono paling ya mbok ne ancuk arek iki. Yo ora apa-apa, jenenge konten kan hiburan, Mbak. Sing penting kan kita sing penting kan kita enggak nyebut nama. Sopo-sopo ngono mulu. Memang kontennya dewasa kok. Lah aku enggak masalah memang kisahku memang tak kontenkan, kisahku memang tak kontenkan karena aku mangkel gitu loh. Tapi yo enggak apa-apa sing penting enggak sebut nama. Emangnya sampean nyebut namamu dhewe kok Semarang terus iki tak publis emangnya enggak apa-apa? Iya sok enggak sok umpama iki enek sing rekam terus disebarne kan mek enak apa enggak apa-apa iya kan resikone curhat nang aku kan memang aku nerimo iki kan memang tak konten kan gitu lele off kamera yo enggak wani aku iya cuman ini dia sama rotong ya. Iya, aku visi barang memang pegang. Kok bahasa tak visi konudo ya to, Beh? Sawanen aku. Iso bare bentol gudiken aku. Iso. Biasanya kan dhisik, biasanya kudu Mas Heri, iya kuat. Makanya aku enggak menerima visi seperti itu karena apa? Resikonya seperti itu kayak obah lah aku dikontennya kan gampang viral sih apa nih nanggian sing enak ngetakon ya akunku calon juragan wih duduk akunku Dara Rulia duduk terus sopo aku ini kita
igine igene mek iki tok, terus TikTok-e pokoke lek Facebook-e cover musik. Cover musik Mumutku Queen Sainem. Pokoke ngisor profile enek akun YouTube-ku ya kuwi, enek akun IG-ku, YouTube ya iku asli. Lek wong liya kan ndak mungkin dituki akun YouTube-ku. Oke, wong mengikuti dikira aku sampai aku tak deloki komenane Mbak Nem sapa enggak pernah anu. Lah lek komen ku lho ngene sapa? Aku sampai bingung. Sing re-upload kan oke. Lek jagongke Pak Sutri pasti terkenal. Oh iya. Makane ya ya wis resiko. Ya sapa ngerti? Jenenge curhatan konten dewasa ya seperti iku. Aku memang makane aku apa nek saiki beranda dikebuki kasus pembunuhan e budrek ndak saya. Bang Heri terima kasih. Mendinge ning ya. Nah iya, lah aku nang Facebook pemersatu bangsa. Lah aku nang Facebook dihujat, oh saru ngene-ngene. Lah ter ya kono lek pengen delok kasus pembunuhan ya kono, pengen budrek ndasmu. Aku ngono. Saru kan udah identifikasi lho ya, nah wis cukup umur ya saru di. Makno nang TV-TV kan ono terus satu ya. Nontosan 17 ke atas kan. Heeh. Saya kira mau saya kira mau 15 nonton 17 ke atas ya udah nyabu. Nah iya. Digawe santu elek ngrungokne berita, heeh. Tapi aku males piye yo, adewe iki yo adewe iki TKW iki kan dari apa segi pengiriman barang bea cukai kan terintimidasi kita iki wis budrek. Asine iki kita iki wis budrek kerja wis kesel kirim barang cek di intimidasi sing biaya cukai diruwet. Nah terus ada lagi ini gula hiburan ya tau kayak mikir negara orang suntuk pun enggak soalnya kan kesel lo po marahnya ya memang ning hiburan ini kan adewe kan yuk sakjane kesel kerja yo arepe golek pekerjaan nang Indonesia angel apa polaran soalnya nih pabrik saja nih minimal ya nih orang 6 juta ya buat pulang. Tapi bayarannya sebulan 2 juta. Bayar mlebu pabrik paling enggak 6 juta lah, 5 juta lah, sekarang ini 10 juta bayarannya. Itu yang remuk. Iya, sabar ya. Ini kan lebih kan ngono. Bener banget, iya. Mana nak? Mau surat lamaran ya numpuk tong, surat panggil-panggil, percuma. Lah iya, nangkene adewe modal tenaga ya, wis entuk gaji 8 juta. Oh, 10 juta sing asli. Ndel. Udah makan udah. Nganu ya 10 juta ya kadang enek kan gaji beda-beda to, Bos. Gajine beda-beda. Nek Taiwan karo Hong Kong rata-ratane dhuwur ndi? Hong Kong ya. Padha ae. Padha ae. Wis sing dhuwur Korea ae. Iya kan pabrik to enek lemburan ndelek rumah tangga ngene iki ora diitung lemburan. Iya bener. 6 lapo. Sutres 6 lapo. Aku memandang dirimu TKW nyumbang devisa tertinggi. Bener tapi terintimidasi, kita pusing. Cek kodam bisa enggak 6? Kodam apa iki? Kodam penunggu bulu jembut. Kodam ngenjengatne ulah gondrong. Ora bisa dicekel cara gondrong. Somben tak celukne Samsudin somben. Lek metu ka penjara. Kae duwe kodam jin iprit. Lek kene aku duwe kodam manuk iprit. Kodam laki nom jare heeh. Iya nem ceken kodamku. Lah kodamu boyo ngono lho. Ngetip. Sampai dia tahu main karo cah mong. Aku lek bocil urung tahu. Orang mesti sangsor sampean, Bro. Rong tahun. Nek sing sangsorku pernah cah Tegal. Pacarku cah Tegal, saiki nang Taiwan. Kekuatane mbak, terus kekuatane ngapi di karo sing sak Padang, sak Duren, sak sing cah Lamongan, Bro. Nek kaya aku kan wong itu kan kekuatane yang Panitia kiamat, Mbak, pernah di Taiwan ya? Aku
kuwi nek Hong Kong, aku enggak pernah di Taiwan, enggak pernah. Aku di Hong Kong. Mau apa noe nem cahe. Piye to? Yo dikapek-kapek enggak, aku nek rumah saku sing tak temoni wong tua karo sing wong sing sak ngesorku kuwi padha wae sih. Utuhe. Padha wae sih. Cuma nek ya, ya mungkin aku nemoni wong itu paling lagi pira lagi 6 paling. Lek ya, wong pas kenal seminggu peng telu mesti ngomong ya ngumpul bis. Seminggu peng telu. Enak no. Enak no mun entuk nganu vitamin. Nggih yo. Kayak mare bergairah enggak nasi rodo-rodo koyo sampean kuwi bergairah ta. Iya lek sing sampean kan wong anune tipene dhewe to. Iya, bener. Tipene lek tipemu sing mak-mak ngono kuwi yo kan yo. Lek tipene mak-mak ngono kuwi kan yo memang demen. Tonggoku malah enek iki ceritane tonggoku. Anake iki kok yo ndelalah diweki anak iki kok yo wedok-wedok. Anak iki sing wedok-wedok iki telu iki ditumpaki dhewe. Wong iki ora duwe omah, nunut nang ngene gawe omah iki diweki omah yudu omah gubuk sih omah cilik-cilik ngono kuwi jumane kan dikon nempati. Anake oke ndercel cilik-cilik ngono kuwi, cian wedok-wedok sing lanang ki sing ragil tok. Mari ngono. Anake sing wedok-wedok mbarep nomor 1, nomor 2, nomor 3 iku tumpake dhewe karo sampai meteng. Sing siji sing mbarep iku di rabi tanggoku tuwek kuwi omahe lorku. Kuwi sampai sapi sampai dadi sugih. Terus yang kedua iki mau dirabi entuk mburi omahku ngono. Terus yang nomor 3 kuwi mbuh.